السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعده كومسلمين يدملياكاً الله سبحانه وتعالى بوجي شكرنا سننتيساً نقول إلى الله سبحانه وتعالى Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak sekali sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari buku Seluk Beluk Alam Jin dan Syaitan yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas yaitu berkaitan dengan penampakan syaitan kepada nabi ayyub alaihi salam yang mana syaitan berkata ataupun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya rab berikan padaku kemampuan untuk dapat menguasai ayyub maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ataupun mengatakan sungguh Aku telah memberikan kemampuan kepadamu untuk menguasai harta dan anaknya. Tetapi aku tidak akan berikan kemampuan kepadamu untuk menguasai tubuhnya, yaitu untuk menguasai tubuh Nabi Ayyub alaihissalam. Maka kemudian syaitan membuat kerusakan untuk harta-harta yang dimiliki oleh Nabi Ayyub alaihissalam ladangnya ataupun kebunnya ya kebakaran kemudian hewan ternaknya sapinya dibuat mati kemudian kambingnya juga dibuat mati dan semua hewan-hewan ternak yang dimiliki oleh Nabi Ayyub alaihissalam itu semuanya binasa sehingga Nabi Ayyub alaihissalam jatuh miskin dan tidak cukup sampai di situ saja ya kemudian Nabi Ayyub alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya diberi penyakit yang mana penyakit ini adalah penyakit yang menjijikkan ya, sehingga ya, saking menjijikkannya ya istrinya berkata kepada Nabi Ayyub agar Nabi Ayyub alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disembuhkan dari penyakit ini dan dari musibah yang menimpa menimpa Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Akan tetapi Nabi Ayub alaihissalam dia hanya mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kenikmatan selama 70 tahun kita berada dalam berbagai kenikmatan, dalam kekayaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus bersabar hingga kita berada dalam kesusahan ini, penderitaan ini, selama 70 tahun pula. Baru ini yang namanya seimbang, ya, ataupun baru ini namanya adil. Ya, akan tetapi ternyata musibah ini beliau alami hanya sampai selama tujuh tahun saja. Jadi penderitaan, kesusahan, ujian, musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ayyub alaihissalam itu hanya selama tujuh tahun saja. Dan setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kembali kenikmatan-kenikmatan. Ya, dari harta bendanya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kaya, dan juga kemudian Allah Subhanahu wa ya, Ta'ala memberikan kembali kepada Nabi Ayub anak-anaknya. Padahal, tujuan dari Iblis ya, ketika membuat kerusakan ya, terhadap harta-harta yang dimiliki oleh Nabi Ayub al ya, adalah agar Nabi Ayub berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, akan tapi ternyata tidak dan inilah yang membuat iblis ataupun syaitan berputus asa ya, terhadap Nabi Ayub alaihissalam dan juga kita juga telah membahas yaitu berkaitan dengan penampakan iblis kepada Nabi Isa alaihissalam ya, mana Nabi Isa uh, iblis ya, pernah mengatakan Ya, kepada Nabi Isa alaihi salam, "Apakah kau adalah hamba yang dengan kebesaran rububiyahmu engkau dapat berbicara saat masih dalam buayan padahal tidak satu bayi pun sebelummu yang bisa berbicara." Ya, sebagaimana normalnya bayi ketika masih dalam kondisi bayi itu dia tidak bisa berbicara. Kan tapi berbeda dengan Nabi Isa alaihi salam yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berbicara ketika ketika masih ketika masih bayi. Akan tapi Nabi Isa alaihi mengatakan, ya. Tidak, tapi rububiyah dan keagungan itu adalah milik Allah yang membuatku bisa berbicara. Yang membuatku bisa berbicara ketika aku masih bayi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mematikanku kemudian menghidupkanku kembali. Kemudian ketika itu ya iblis pun mengatakan berarti engkau adalah hamba yang dengan kebesaran rububiyahmu dapat menghidupkan orang mati. Ya karena juga termasuk salah satu mukjizat dari Nabi Isa Alaihissalam adalah bisa menghidupkan orang orang yang mati. Akan tapi Nabi Isa Alaihissalam ketika iblis mengatakan hal tersebut, Nabi Isa Alaihissalam mengatakan tidak tetapi rububiyah hanya milik Allah yang mematikanku mematikan orang-orang yang aku hidupkan, lalu menghidupkanku kembali. Ya, nanti ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, akan menurunkan Nabi Isa Alaihissalam ya, ke muka bumi ini. Tapi ini adalah perkataan dari Nabi Isa Alaihissalam yang dimakan bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nantinya akan mematikanku. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang akan menghidupkanku. Maka kemudian iblis pun mengatakan, demi Allah, engkau benar-benar ilah ataupun sembahan bagi siapa saja yang ada di langit dan ilah ataupun sembahan bagi siapa saja yang ada yang ada di bumi. Maka ketika malaikat Jibril mendengar hal ini, maka kemudian malaikat Jibril pun langsung menghantamnya dengan sayapnya hingga dia terlempar sampai ke ujung tempat terbitnya matahari sampai sejauh-jauhnya ya iblis terlempar ya karena pukulan dari malaikat Jibril alaihissalam. salam kemudian di sini ya penulis memberikan beberapa catatan penting ya berkaitan dengan riwayat-riwayat yang dicantumkan ya riwayat-riwayat yang dicantumkan ini adalah termasuk ya riwayat Israeliat yang mana dibolehkan bagi kita menyampaikannya. Ya karena Karena Al Imam Al Bukhari meriwayatkan ya, dalam sebuah hadisnya dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda balighu anni walau ayah wahaddithu an bani israila wa wala haraj wa man kadzaba alayya mutaammidan Minan nar. Sampaikanlah dariku, walaupun hanya satu ayat. Kemudian ceritakanlah, ataupun kisahkanlah tentang Bani Israel, tidak mengapa, ataupun diperbolehkan kita mengisahkan tentang kisah-kisah dari Bani Israel. Siapa saja, atau barang siapa, yang dengan sengaja berdusta atas namaku berbohong atas namaku yaitu atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di di neraka nanti. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari. Maka berkaitan dengan kisah-kisah ataupun cerita-cerita Israiliyat itu terbagi menjadi tiga macam. Ya, jadi riwayat-riwayat Israiliyat itu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah riwayat-riwayat yang didustakan oleh Al-Quran. Ataupun tidak dibenarkan oleh Al-Quran. Maka kita memfonisnya sebagai riwayat yang riwayat yang dusta. Riwayat yang bohong. Karena memang Al-Quran mendustakan kisah kisah tersebut yang diriwayatkan oleh Bani Israel tapi Al-Qur'an mendustakan. Berarti kisah tersebut tidak betul ya hanya dibuat-buat oleh orang-orang Bani Israel ya, ataupun orang-orang orang-orang Nasrani. Kemudian yang kedua ya, adalah riwayat-riwayat yang dibenarkan oleh Al-Qur'an. Ya, maka kita menilainya sebagai riwayat yang benar. Ya, karena memang Al-Quran sudah membenarkan riwayat-riwayat tersebut maka kita katakan riwayat ini adalah riwayat yang riwayat yang benar ya sehingga kita ya tentunya diperbolehkan untuk menyampaikan kisah ini karena memang Al-Qur'an sudah e, meriwayatkan sudah membenarkan kisah tersebut ataupun kisah tersebut ada disebutkan oleh oleh Al-Qur'an Misalnya ada orang-orang yang dia membawakan kisah-kisah ya berkaitan dengan Bani Israel... Dan kemudian Al-Quran juga menyebutkan tentang kisah itu, berarti di sini ada kecocokan, ya, maka ini adalah berarti maksudnya adalah Al-Quran membenarkan kisah tersebut. Kemudian, yang ketiga, riwayat-riwayat yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran sebagai riwayat yang benar, ataupun riwayat yang dusta, ya, riwayat yang benar, ataupun riwayat yang riwayat yang dusta. Ya. Maka dalam hal ini ya, kita tidak membenarkannya, tidak membenarkan kisah tersebut, ya, juga tidak mendustakannya. Jadi tidak kita tidak membenarkan kisah tersebut, juga tidak mendustakan kisah tersebut, karena Al-Quran tidak menyebutkan ya, hal ini. Ya. Dan kita boleh meriwayatkannya bisa jadi yang ketiga inilah yang dimaksudkan dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilaikum. Jangan membenarkan ahli kitab dan jangan pula mendustakannya. Ucapkanlah kami beriman kepada Allah juga kepada kitab yang diturunkan kepada kami dan kitab yang diturunkan kepada kepada kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita setelah beberapa jeda berikut ini. kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilaikum janganlah kalian membenarkan semua perkataan ahli kitab dan juga, jangan pula kalian mendustakannya. Jadi, kita tidak boleh membenarkan semua ucapan dari ahli kitab, dan juga jangan pula kita mendustakan semuanya. Kenapa akan tapi ucapkanlah? Nah, tapi katakanlah, "Kami beriman kepada Allah, juga kepada kitab yang diturunkan kepada kami, dan juga kitab yang diturunkan kepada..." kepada kalian. Maksudnya adalah kitab yang diturunkan kepada kami yaitu kita meyakini Al-Qur'an. Kita beriman kepada Al-Qur'an dan juga kitab yang diturunkan kepada kalian adalah Injil. Tentunya adalah kitab Injil yang dia masih murni, yang masih asli ataupun tidak ada pertentangan antara Injil dengan dengan Al-Qur'an. Karena memang sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Injil yang memang belum ya diubah-ubah yang belum dirubah ya, oleh oleh ahli kitab. Inilah sikap sikap kita ketika kita mendapati kisah dari Israiliyat ya. Maka kemudian ya, kalau ada kisah dari Israiliyat ya, maka kemudian para ulama ya mengumpulkan kisah-kisah tersebut, dicari jalur-jalurnya, baru nanti akan ketemu ya siapa yang membawa kisah ini ya ternyata misalnya dia adalah seorang pendusta ya maka bisa saja kisah yang dibawakan ini adalah kisah Israeliat yang tidak yang tidak benar ya maka bisa kita dustakan kisah kisah ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. kemudian Abdullah Ibnu Abbas menerangkan sebabnya ya. beliau mengatakan jangan kamu bertanya kepada ahli kitab jadi kita tidak boleh bertanya kepada ahli kitab karena apa karena mereka tidak akan memberi petunjuk kepadamu. Jadi orang-orang ahli kitab mereka tidak akan memberikan petunjuk kepada kepada kita. Sedangkan mereka telah menyesatkan diri mereka sendiri. Mereka tahu bahwa yang mereka lakukan, yang mereka perbuat adalah suatu kesesatan. Ya sampai mereka mengatakan Isa adalah anak Allah. Ya, nauzubillah min zalik. Ya, mereka tahu Wahsyu Isa ini adalah termasuk Nabi ya, dari para Nabi yang kita yang kita yakini kan tapi mereka menyesatkan diri mereka sendiri. Ya tujuannya tentunya adalah untuk mengeruk harta, ya, untuk memperbanyak harta bagi bagi mereka sehingga mereka untuk diri mereka sendiri saja mereka menyesatkan mereka sesatkan diri mereka sendiri. Padahal mereka tahu ya bahwasanya Allah itu adalah ahad ya, tidak mempunyai anak ya tidak mempunyai istri ya, dan tidak pula memiliki sekutu ya, tetapi mereka tidak membenarkan mereka sesatkan diri mereka sendiri sehingga jika kamu bertanya kamu bisa mendustakan yang hak ya yang hak adalah Allah Subhanahu Wa Taala itu esa kan tapi kita bisa saja nantinya ketika kita bertanya kepada mereka adu argumen rupanya argumen kita lemah sehingga kita bisa mendustakan yang hak kita bisa menjadi pengikut pengikut mereka dan membenarkan yang batil dan membenarkan yang batil membenarkan yang membenarkan yang salah minzali. kemudian Ibnu Battal juga berkata dari Al-Muhallab ia berkata Pelarangan ini hanya berlaku ketika bertanya pada mereka tentang perkara yang tidak ada nas di dalamnya. Sebab syariat kita sudah mencukupi. Oleh karena itu, sekiranya tidak ditemukan nas tentangnya, maka cukup dengan logika ataupun dengan dengan kias dan istidlal, yaitu menarik menarik kesimpulan. Sehingga tidak perlu lagi bertanya kepada kepada ahli kitab maka juga tidak termasuk dalam larangan ini bila seseorang bertanya kepada mereka tentang riwayat-riwayat yang membenarkan syariat kita. Jadi kalau ada misalnya kita dapati kisah-kisah kan tapi kisahnya ini sama dengan syariat kita ya maka ini diperbolehkan. Juga informasi-informasi tentang umat-umat terdahulu. Ya tentunya sebagaimana disebutkan harus ber harus berhati-hati ya jika memang tidak ada disebutkan oleh Al-Qur'an, tidak ada juga disebutkan oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, maka sikap kita adalah tidak membenarkan dan juga tidak mendustakan kisah-kisah tersebut. kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita lanjutkan penampakan syaitan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah melihat yang namanya syaitan ataupun syaitan pernah melakukan penampakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Muslim rahimahullahu telah meriwayatkan dalam kitab sahihnya sebuah hadis dari Abu Dawud radhiyallahu anhu ia menuturkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri untuk mengerjakan sholat. Tiba-tiba saja kami mendengar beliau mengucapkan, aku berlindung kepada Allah darimu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengerjakan sholat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku berlindung kepada Allah darimu. Jadi dari siapa kan gitu? Karena para sahabat tidak ada yang tidak ada yang melihatnya. Lantas kemudian beliau mengucapkan, "Aku mengutukmu dengan kutukan Allah kepadamu." Seraya juga beliau membentangkan tangannya tiga kali, seakan-akan beliau mau meraih sesuatu. Selesai sholat, setelah sholat, kami bertanya kepada beliau. Nah ini adalah Kebiasaan yang baik dari sahabat ketika melihat suatu yang aneh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka kemudian para sahabat akan langsung akan langsung bertanya karena memang ucapan yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat ini tadi tidak seperti bacaan bacaan biasanya sehingga ini memicu para sahabat untuk untuk bertanya ya Rasulullah. Tadi kami mendengar Anda dalam sholat mengucapkan sesuatu yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Dan kami melihat Anda membentangkan tangan Anda. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna adu wallahi ja'a bi min narin ja fi wajhi. Fakultu a'udhu billahi minka العنك بلعنة الله التام فلم يتأخر ثلاث مرات ثم أردت أخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان لأسبح موثوقا يلعب به ولدان أهل المدينة Sesungguhnya musuh Allah, Iblis datang membawakan bola api. Untuk dilemparkan ke wajahku, lalu aku mengucapkan, "Aku berlindung kepada Allah darimu sebanyak tiga kali." Kemudian aku juga mengucapkan, "Aku mengutukmu dengan kutukan Allah yang sempurna sebanyak tiga kali." Namun dia belum mundur juga, maka kemudian aku berkeinginan untuk menangkapnya, demi Allah. Kalau bukan karena doa saudara kita Sulaiman salam. niscaya dia sudah berada dalam keadaan terikat dan dijadikan bahan permainan oleh anak-anak penduduk Madinah. Hadis diriwayatkan oleh Al Imam Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang diriwayatkan dari dari kitab Sahihain terdapat حديث yang أبو هريرة رضي الله عنه بوصي النبي صلى الله عليه وسلم bersabda, إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه laqad ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبح فتنظر إليه fadzakartu qaula Sulaiman alaihi salam rabbi ghfirli wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di faraddahu Allahu khasi'an Sesungguhnya syaitan pernah memperlihatkan dirinya di hadapanku. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah melihat melihat syaitan. Lalu apa yang dilakukan oleh syaitan tersebut? Lalu dia menyerangku untuk memutuskan ataupun untuk agar salatku menjadi menjadi batal. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemampuan kepadaku, memberikan kekuatan kepadaku untuk mencekiknya. Ya. Sungguh, aku benar-benar ingin mengikatnya di tiang masjid sehingga pada waktu pagi kalian semua melihatnya. Jadi ini ada penjelasan dari hadis, hadis yang sebelumnya kita bacakan tadi. Namun aku tidak melakukannya. Karena apa? Karena aku teringat kepada ucapan ataupun kepada doa Nabi Sulaiman alaihissalam yang dia mengatakan Rabbigfirli wahabli mulkan ya rabku ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan la yambaghi li ahadin min ba'di dan yang tidak dimiliki oleh siapapun yang mana Nabi Sulaiman alaihi salam merupakan raja dari semua makhluk. Raja bagi manusia. Raja bagi hewan. Ini adalah kelebihan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian juga Nabi Sulaiman menguasai bangsa jin. Jadi mereka bangsa jin pada masa Nabi Sulaiman dikuasai oleh Nabi Nabi Sulaiman. Maka apa yang diminta oleh Nabi Sulaiman mereka akan patuh. Begitu juga dengan Hewan-hewan, Nabi Sulaiman paham dengan bahasa bahasa hewan. Ya, Nabi Sulaiman mengetahui ya, apa perkataan semut ketika semut takut diinjak oleh oleh Sulaiman, Nabi Sulaiman dan juga ketika mengabsen hewan-hewan rupanya ada seekor burung yang tidak yang tidak hadir. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ya, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan faraddahullahu khasi'an. Maka kemudian Allah menghalaunya dariku dalam keadaan hina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghalangi ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dari gangguan dari gangguan syaitan tersebut. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita ini setelah beberapa jeda berikut ini. Al-Imam An-Nasa'i Al meriwayatkan dengan sanatnya dan sesuai dengan syarat hadis sahih yang ditetapkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengerjakan salat syaitan mendatanginya beliau pun menangkapnya setelah ditangkap kemudian menjatuhkannya jadi jatuhkan kemudian mencekiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini ya ada tiga perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dalam dalam sholatnya yang pertama beliau menangkapnya kemudian setelah ditangkap kemudian di, dijatuhkannya setelah dijatuhkan maka kemudian dicekik ya, lehernya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas berkata kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hingga ya aku merasakan dingin lisannya di tanganku dingin lisannya apa dingin lidahnya itu ya, di tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, karena apa karena apabila kita ataupun manusia ya dicekik ya maka lidahnya itu akan akan menjulur keluar maka ketika begitu juga yang terjadi pada pada syaitan, pada iblis yang mengganggu salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dicekik lehernya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya maka dia menjulurkan lidahnya. Maka si Nabi SAW Alaihi Wasallam mengatakan hingga aku merasakan dingin dingin lisannya di tanganku. Kemudian pada riwayat yang lain juga disebutkan. Lalu aku mencekiknya kuat-kuat hingga dia berkata, engkau menyakitiku. Ini maksudnya adalah iblis yang berkata ya ketika dicekik oleh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, engkau menyakitiku engkau menyakitiku maka kemudian aku pun melepas melepaskannya jadi ketika syaitan mengatakan seperti itu wahai oh, Nabi engkau telah menyakitiku engkau telah menyakitiku ya, sambil berteriak syaitan tersebut maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu melepaskan melepaskan syaitan tersebut kemudian diriwayatkan juga dari Abu At Tayyah ia menuturkan aku bertanya kepada Abdurrahman bin Khambash At-Tamimi saat itu dia sudah sudah tua apakah anda pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia pun mengatakan mengatakan ya pernah maka kemudian aku pun bertanya lagi apa yang diperbuat beliau pada malam para jin dan syaitan hendak mencelakai beliau. Jadi pernah suatu malam Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya ingin ataupun akan dicelakai oleh oleh para jin, ya. Maka kemudian dia menjawab, sesungguhnya syaitan-syaitan pada malam itu turun dari berbagai lembah dan juga dari berbagai bukit mau mencelakai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang membawa obor api. Ia hendak membakar wajah beliau. Kemudian Jibril turun kepada beliau. Saraya berkata, Ya Muhammad, ucapkanlah. Ataupun katakanlah. Jadi ketika syaitan yang mereka dari berbagai lembah dan juga dari berbagai bukit ya, datang untuk mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan di antara mereka ada yang memegang obor dari obor api, ya dan ingin membakar wajah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam maka kemudian malaikat Jibril pun mengatakan wahai Muhammad ucapkanlah ataupun katakanlah maka kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa yang harus aku ucapkan? Apa yang harus aku katakan apa yang harus aku bilang maka kemudian malaikat jibril mengatakan ucapkanlah doa berikut ini ini auzu bikalimatillahit tamma min syarri ma khalaq wa zara wa bara wa min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju ya fiha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tarikin illa bi khairin ya rahman. Ini yani doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. itu yang artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang diciptakan dijadikan dan diadakan olehnya yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan apa yang turun dari langit dan dari kejahatan apa yang naik ke langit dari keburukan berbagai fitnah yang muncul di malam dan siang hari dan dari kejahatan sesuatu yang datang di malam hari kecuali yang datang dengan tujuan baik wahai rabb yang maha pengasih. Maka kemudian Abdurrahman pun mengatakan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa, "Aku berkalimat Allah Ta'ala min syar'i ma khalq, wa zara' wa bara' wa min syar'i ma yanzilu min al-sama, wa min syar'i ma yagruju fiha, wa min syar'i fitan al-lail nahar wa min syar'i kulli tarikin illa tarikan yatruku bi khairin ya Rahman." Maka setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa tersebut, membaca doa yang tadi yang diajarkan oleh malaikat Jibril, ya Abdurrahman mengatakan, lalu obor api mereka pun padam, ya, obor api yang dibawa oleh para syaitan ataupun para jin yang datang dari berbagai lembah dan juga yang datang dari berbagai berbagai bukit, ya, padam, ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan mereka semua. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya ya, ketika setan misalnya mengganggu kita dalam salat kita ataupun di dalam di luar salat kita, ya, Maka kita harus senantiasa memperbanyak membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melindungi melindungi diri kita. Bukan malah kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala jangan sampai. Karena doa adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu harus kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada bukan kepada yang lainnya. Lihat bagaimana kisah Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Yang mana semua pasukan jin dari berbagai macam lembah, dari berbagai macam bukit. Ini tentunya sangat banyak pasukan mereka yang datang. Di antara mereka ada yang membawa obor api. ya Tentu sangat banyak. Tapi setelah Nabi Sallallahu alaihi wasallam membaca doa, yang diajarkan oleh malaikat Jibril ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya maka seketika itu obor api yang dibawa oleh mereka dari bangsa Jin ini padam mati semua bukan hanya satu tapi mati semuanya dan juga Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan menghancurkan mereka semuanya muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali ya pada bab selanjutnya yaitu bab keempat dari buku ini yaitu buku Seluk Beluk Alam Jin dan Syaitan yaitu berjudul Hubungan Syaitan dengan Manusia. Jadi apa? Ya hubungan ya manusia dengan dengan syaitan. Di sini penulis yang memberi judul awalnya itu adalah dengan apa itu syaitan? Apa pengertian dari dari syaitan? Maka kemudian Ibnu Jarir At-Tabari, ya, Al-Imam At-Tabari ataupun yang eh, buku yang beliau tulis yang sangat terkenal yaitu Tafsir At-Tabari, ya, dia berkata, menurut perkataan orang-orang Arab Badui, setiap sesuatu yang membangkang itu disebut dengan syaitan. Jadi setiap sesuatu yang membangkang ya baik hewan ataupun yang lainnya itu disebut dengan dengan syaitan. Kemudian di sini memberikan contoh baik dia dari kalangan jin manusia ataupun hewan dan segala pembangkangan Jadi pembangkangan itu baik dia lakukan oleh mereka yang dari bangsa jin dari golongan jin ataupun dari manusia ataupun juga dari hewan itu disebut dengan syaitan. Jadi kesimpulannya semuanya yang membangkang itu disebut dengan dengan syaitan. Makanya untuk kata syaitan ini tidak ada yang disebut dengan syaitan syaitan yang baik dan syaitan yang syaitan yang jahat akan ya, tapi yang sebagaimana yang disebutkan dalam surah an yaitu syaitan dari golongan jin dan juga syaitan dari golongan manusia yang memberikan was-was di dalam dada manusia. Itulah dia yang disebut dengan dengan syaitan. kalau syaitan ada dua, ada dari, dari golongan jin dan juga ada dari golongan dari golongan manusia. Kemudian At-Tabari ya juga mengungkapkan demikianlah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan insi wal jinni dan demikianlah untuk setiap nabi untuk semua para nabi kami menjadikan musuhnya yang terdiri dari syaitan-syaitan dari golongan manusia ya, dan juga syaitan-syaitan dari golongan dari golongan jin. Ya. tadi kita sebutkan bahwa sesuatu yang membangkang itulah yang disebut dengan dengan syaitan. Jadi manusia-manusia yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun jin-jin yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang disebut dengan dengan syaitan. Jadi musuh para nabi ya, itu adalah mereka orang-orang yang membangkang, manusia-manusia ya, yang membangkang kepada para nabi dan juga jin-jin yang membangkang kepada para kepada para nabi. Ya. Jadi kalau syaitan tidak ada syaitan yang baik dan setan yang buruk, tapi kalau jin ada, ya jin yang soleh, jin yang taat ataupun jin yang baik dan juga jin yang jin yang jahat dan jin-jin yang jahat ini jin-jin yang pembangkang ini itulah dia yang disebut dengan syaitan. Jadi syaitan ini adalah merupakan kata sifat yaitu sifat pembangkang, sifat melawan. Ya, dari perintah Allah Subhanahu wa taala muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang melindungi diri kita semuanya Dari gangguan jin ataupun dari gangguan syaitan Baik yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui Kita tutup dengan doa kafaratul majlis Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.